told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Kalau performa Jimmy memang sih sudah tidak lagi diragukan ya guys. Tapi bagaimana jadinya jika untuk tahun 2023 ini Jimmy lahirkan dengan desain baru yang menggunakan pintu 5? Waduh, pastinya dong bikin kita semua menjadi gregetan pengen memilikinya, ya kan? So, benarkah jika mobil yang mirip dengan Jimny ini akan segera hadir di otomotif Indonesia? Kita langsung saja intip di sini. Laris manis pastinya. Jimny hadir dengan 5 pintu. Segmen soft bikin menggoda. Bagi Anda yang suka dengan mobil adventure atau soft, sudah tidak asing lagi dengan nama Land Rover yang sudah dikenal sebagai produsen mobil soft yang terbaik bersama Jeep. Range Rover merupakan produk andalannya yang semakin tahun semakin gagah sekaligus menawan. Harga mobil Range Rover yang di atas mobil kebanyakan membuatnya memiliki spesifikasi papan atas, juga membuatnya hanya dimiliki segelintir orang saja. Mobil Range Rover juga memiliki beberapa varian, mulai dari versi standar hingga versi sport tersedia. Walau harga mobil Range Rover ini mahal, namun untuk orang-orang yang mampu menjangkaunya, mobil ini memiliki pesonanya sendiri sebagai SUV yang gagah sekaligus menawan. Land Rover sebagai pabrik pembuat mobil Range Rover berdiri sejak 1945 dan merupakan pabrikan asal Inggris yang sejak awal memang memproduksi mobil SUV layaknya Jeep di Amerika. Namun harga mobil Range Rover yang ditawarkan memang sudah tinggi dari awal, sehingga tidak semua orang mampu untuk menjangkaunya. Desain. Namun dengan harga tinggi tersebut, desain dan komponen yang digunakan sudah pasti komponen yang tangguh, mengingat Range Rover adalah sebuah SUV. Dengan bodi yang tangguh dan performa yang mumpuni, sebenarnya sangat cocok untuk daerah di Indonesia. Namun karena harga mobil Range Rover yang selangit ini, banyak orang yang memilih mobil lain untuk dibeli. Di Indonesia sendiri, produk Land Rover yang tersedia adalah Range Rover dan Discovery. Namun yang paling terkenal dan laris adalah Range Rover, walaupun Range Rover merupakan varian yang paling mahal. Range Rover menjadi dambaan setiap orang soal mobil mewah berdesain sporty. Harga mobil Range Rover tentu sangatlah mahal. Berapa? Kami sudah sediakan di bawah ini 6 harga Range Rover terbaru bulan Januari. Harganya mahal. Harga mobil Range Rover tentu sangat mahal untuk kondisi barunya, tetapi untuk kondisi bekas bisa lebih murah, meski masih terlampau mahal. Nah, bagi otolovers yang minat untuk membeli mobil Range Rover, bisa kunjungi link berikut ini untuk mengecek detail harga mobil Range Rover. Pepatah harga tidak pernah bohong. Mungkin ada benarnya, karena mobil Range Rover yang dibanderol dengan harga selangit ini memang tidak main-main dalam sektor manapun. Baik eksterior maupun interior, mobil Range Rover memiliki kualitas yang prima. Dan di bagian interiornya sendiri sangat luas, karena berdimensi 5.200 mm. Segala yang dibawa oleh mobil ini tampaknya memang menggambarkan harga mobil Range Rover tidak hanya sekedar harga. Harga mobil Range Rover yang mencapai angka miliaran ini tampaknya akan terganjar dengan segala hal yang dimiliki oleh mobil ini. Penasaran bagaimana spesifikasi dan harga mobil Range Rover ini? Kondisi bekas menjadi pilihan menarik untuk dibeli untuk mobil premium. Harganya bisa lebih murah. Perlu diketahui juga bahwa situs jual beli otosia.com tersebut merupakan situs jual beli mobil terpercaya. Hal ini tentu sudah terbukti dengan banyaknya mobil premium seperti Range Rover yang dijual di situs ini. Harga Range Rover Sport. Seperti namanya, Range Rover Sport membawa mesin dengan kapasitas dan tenaga yang lebih dibandingkan dengan Range Rover standar.
Mobil dengan tenaga yang lebih memiliki personanya tersendiri bagi bagian orang, tak terkecuali mobil Range Rover Sport. Harga Range Rover Sport yang tidak terpaut jauh dari Range Rover standar pun membuat calon pembeli dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menggoda. Untuk Anda yang penasaran, di bawah ini adalah harga Range Rover Sport. Range Rover Sport kondisi bekas atau baru bisa banyak yang memburu. Walaupun harganya mahal, tetap saja peminatnya tak pernah hilang. Untuk kondisi bekas tentu perlu perlakuan khusus saat membeli, karena harus teliti agar mendapatkan Range Rover Sport yang berkualitas baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Nah, Auto Lovers bisa mengecek harganya hanya dengan mengunjungi situs jualbeliautosia.com, sehingga tidak perlu ke showroom lagi. Land Rover akan menambahkan varian soft dengan kursi 3 baris yang lebih panjang ke jajaran model Defender. Landy atau Land Rover Defender terbaru akan dikenal sebagai Defender 130 dan akan bergabung dengan Defender 110 4 pintu reguler dan Defender 90 2 pintu sebelum akhir 2022. Dimensi. Meskipun Range Rover Defender 110 sudah tersedia dengan opsi baris ketiga, seperti yang telah diulas lengkap Autoblog tentang Defender 2021, sedangkan varian 130 mungkin akan berbeda. Land Rover Defender 130 akan menggunakan wheelbase yang sama dengan 110 saat ini, dengan rentang 119,0 inci. Panjang keseluruhan bertambah sekitar 14 inci, sehingga menjadikannya sekitar 201 inci, tidak termasuk roda cadangan yang dipasang di belakang. Dengan ukuran 201 inci, Land Rover Defender 130 3 baris akan lebih panjang 6 inci dari Land Rover Discovery, yang juga menawarkan kursi baris ketiga. Saab Defender 130 akan mendapatkan harga premium di atas Land Rover Defender 110 dengan harga dasar sekitar $50.500 Amerika Serikat hingga $107.200 atau sekitar 1,5 miliar rupiah off the road. Mobil Saab Land Rover Defender model 2022 menggendong mesin V8, layar sentuh opsional yang lebih besar. Juga akan dipangkas varian model baru seperti 90X Dynamic SE, 90X Dynamic High SE, 110X Edition, dan V8 Carpet Chain Edition untuk kedua model body. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and